Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi israh li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا. الله ربي زدنا علما نافعا علما نافعا زدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والكروبيين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك السبب الرحمة عظيم. الحمد لله شكرا كثيرا كثيرا الله سبحانه وتعالى كرانا pada malam ini. Alhamdulillah dengan limpahan kurnia daripada Allah dapat kita bertemu kembali dan seterusnya dapatlah sama-sama kita menyambung pelajaran kita yang kita telah tawakufkan pada pengajian yang telah lalu. Maka masih lagi pembicaraan kita begitu panjang mengenai khabar-khabar di atas mereka-mereka yang bertuah, khabar-khabar yang menggembirakan di atas orang-orang yang beriman di atas dunia dan beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Maka diberitakan daripada ayat-ayat Quran, daripada hadis dan daripada perkhabaran-perkhabaran orang-orang yang soleh mengenai mereka-mereka yang diberi dengan khabar gembira apabila masuklah mereka itu ke alam kubur dengan amalan-amalan yang mereka bawa. Maka setengah daripada amalan-amalan soleh itu yang kita sebut dalam pembicaraan kita ialah mereka-mereka yang membaca Al-Quran di atas dunia. Jadi baiklah, sambungan daripada pembicaraan kita yang telah lalu,
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, diriwayat daripada Abi Na'im juga daripada Jubair, katanya demi Allah yang tiada Tuhan melainkan ia, jadi meriwayat daripada Abi Nu'aim daripada Jubair, dia katanya dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tiada ada Tuhan melainkan akan dia. Nak khabar ni bahawasanya dia bukan cakap pelawak, nak mentahakikan sesuatu, dah nak mengkejak lah, cakap bahasa kita nak kejak, nak mentahakik ni maknanya bahasa Arab tahakik tu nak menyungguh di atas apa yang dia nak cerita tu. Kata Nu'aim, Jubair menyebut, tiada demi Allah tiada Tuhan melainkan tiada demi Allah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan ia, aku memasukkan Sabit bin Nani di dalam lahatnya. Seorang nama dia Sabit bin Nani, masuk dalam lahat, dan serta aku Hamid Tawil. Hamid kawan dia. Nah, Tawil tu gelaran dia berkali tinggi sangat. Hamid ni Tawil tu panjang. Nah, gelar dia Hamid At-Tawil. Maka tak kala kami duduk meratakan batu lahat, nah, gugur satu batu. Maka tiba-tiba aku dengan dia sembahyang, aku dengan dia sembahyang di dalam kuburnya, dan adalah ia berkata di dalam doanya. Dah boleh jadi aku dengan dia maknanya orang hujung gali sana dengan Hamid Tawil tadi, kemudian Sabit bin Nani. Dah dia kata sembahyang ia dalam kuburnya, dan adalah ia berkata di dalam doanya. Faham ni nampak gitu? Tak kala ambil Sabit bin Nani tadi masuk dalam lahak tu, tak kala dia nak meratakan lahak tadi, saya cerita minggu lepas petok kecil tepi tu, dia dengar Sabit bin Nani tadi duduk semayang. Dah. Dan dia dengar juga Sabit bin Nani tadi duduk berdoa. Dia kata dalam doa dia, hai Tuhanku, jikalau ada engkau berikan seseorang daripada makhluk engkau sembahyang di dalam kuburnya, maka beri olehmu aku sembahyang padanya. Kalau kau orang lain boleh beri, ya Allah, sembahyang di dalam kubur, maka kat aku ni memberi retek. Maksudnya gitu. Maka tiada adalah Allah itu menolak doanya. Jadi Tuhan pun tak tolak doa dia. Jadi kelihatan oleh Hamid At-Tawil dengan Jubair tadi, nampak Sabit bin Nani tadi duduk semayang dalam kubur, duduk doa dalam kubur. Tu dia cerita orang soleh. Sebab apa jadi gitu? Saya cerita dah pada tuan-tuan minggu lepas, terjemahan alam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu dia tidak sama seperti alam dunia. Kalau orang duduk atas dunia ni kan sebut mati, matilah kerah kekong gitulah, ikut orang nak golek lah. Tapi belah mana lah kok ni boleh jadi berlaku?
Dalam kubur ada orang mengaji balik, dalam kubur ada orang semayang balik, dalam kubur ada orang nampak melakukan amal-amal soleh balik. Dah. Jadi perkara-perkara itu semua adalah terjemahan daripada Allah kepada alam yang seseorang itu berada pada masa itu. Alam dunia ni tak ada dah. Pergi cek doktor habis dah ada dah. Jatuh dah berdeguk apa semua putus habis dah. Hak tu cakap alam nyata, alam dunia. Jadi alam kubur ni lainlah pula cerita dia. Dia tak sama. Nah, baik. Kemudian menyebut lagi. Kata Ibrahim bin As-Summah dan mencitrakan akan daku orang yang lalu mereka itu dengan kuburnya pada waktu sahur. Orang yang cerita kepada Ibrahim tadi, orang yang cerita tu dia lalu dengan kubur, yakni lalu di atas kubur ataupun lalu ke tepi kubur pada waktu sahur. Nah, waktu sahur tu waktu saat belum-belum subuh tu lah. Waktu sahur, waktu orang makan sahur tu dalam pukul 4:30, pukul 5, masa tu. Nah. Bahawasanya mereka itu mendengar akan dia. Mereka itu yakni orang yang menceritakan cerita tadi kepada Ibrahim tadi, mendengar akan dia, yakni siapa yang dengar tu, dia dengar siapa? Akan Sabit Banani membaca Quran, yakni di dalam kubur dia. Dengar suara Sabit Banani tadi baca Quran. Orang lalu kat atas kubur dia. Bakal rajin dia baca Quran ni. Nah, rajin dia baca Quran dengan keikhlasan, dia baca Quran dengan tajwidul Quran, dengan ahsanul Quran. Nah, dengan kepahaman Al-Quran sebagainya lagi, maka tu setengah daripada saya nak sebut kepada tuan-tuan mukjizat. Nabi lain bila nabi mati, rasul mati, mukjizat dia habis sekali dengan tuan dia. Ada pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita terkenal dengan mukjizat yang hebat-hebat. Salah satu daripada mukjizat Nabi kita itu adalah Al-Quran. Dan apabila tuan dia tu wafat, Nabi kita tu wafat, maka mukjizat tu ada. Dan mukjizat tu kita boleh tengok tu tambung-tambung ni. Dan itu yang dikatakan i'jazul Quran. Dah, di antara mukjizat-mukjizat Al-Quran. Orang yang lazim baca Quran. Orang sentiasa baca Quran. Siapa dalam kubur pun bunyi untuk baca Quran lagi. Nampak kan? Dah. Kadang-kadang ada orang dengar orang yang melakukan amal-amal soleh tu, amal soleh dia masih ada atas muka dunia. Tuan mati dah, rumah dah duduk dah, bunyi duk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam tau. Yasin wal Quranil Hakim. Orang dengar subuh-subuh ada bunyi mengaji. Tuan dia masa tu masya Allah, tabarakallah, duduk rumah tu baca semua Quran. Eh? Jadi kita kena berasa isah ni sebenarnya sekali. Tak, kita semua lah, kita lah maksudnya, saya sekali masuk lah. Kena berasa isah. Kita ni kalau nge-Quran ni kau wahala kebelah ya panggil. Orang Kelantan panggil wak halah kebelah. Orang sini panggil wak sambil lewa. Tak nak baca Quran. Berarti singgah di masjid mana-mana, surah mana-mana, semayang, pergi kat robok dia tu, betul buka kak.
baca oleh SPP. Cepat tak 5 minit gitu. SPP. Hah? Standard lah. Standard 5 minit je. Kalau laju sikit, racing sikit, tak sampai 5 minit. Lepas tu Kak Gang buat pulak. Esok buat pulak. Tak payah banyak lah, semuka je. Kalau berasa lemak, berasa manis sikit tu, baca selah pulak. Nah, lama-lama tambah selah lagi. Dua lah. Quran 12 lah je kalau rasa asmani tu. 12 je tau. 12. 3 kali lipat 12. Nah. Lepas tu kalau ambil selah-selah 12 lah. 12 kali baca. 12 kali baca satu waktu sembahyang selah. 5 waktu sembahyang 15. Sehari 10 waktu sembahyang 10 lah. 2 hari. Ada 2 lah hari. 2 hari setengah. Nah, tambah Zuhur dengan Asar. 2 hari setengah. Boleh sejuk. Nah. 10 lah. 10 ke 12 ni ambil confuse ni. 10. Ah, 10. 2 hari. Dan lepas tu 2 hari. 4 hari. 7. Jadi walhasilnya 30 juz berapa hari? 60 hari. Tuh. 60 hari 2 juz. 60 hari 2 bulan. Tuh. Nah, 2 bulan 1 juz. 6 bulan 3 juz. Ha, 3 kali tamat. 12 bulan 6 kali tamat. Tahun ni tamat lagi? Kau kita ni pula. Tamat lagi? Tak lagi. Nah. Amba puasa ni jaga lah kata. Amba kocok semua. Ha, amba Quran ni amba main bulan puasa ni. Amba kocok semua. Masuk puasa tu setting molek dah. Hari yang pertama tu sejuk setengah. Hari yang kedua setengah sejuk. Hari yang ketiga tiga lah. Hari yang keempat selah. Masuk hari yang kelima. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langgan tu kali tak. Malam kan pukul 10. Allah. Qad sami'a Allahu qawlan nabi. Beranyung. Jadi beranyung. Sadaqallahu al-azim. Dan lagi ke 15 kata. Sebab itulah saya nak kabur ke tuan-tuan sebagai ingatan kepada diri saya. Ada satu hadis tu dia sebut. Nah, semula-mula saya nak ambil ayat Quran. Pertama-tamanya ayat satu ayat dia kata amantu billah. Summa staqim. Jangan kata mula-mula mengatalah amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Dan selepas beriman tu summa. Kemudian lepas daripada itu istiqim, istiqomahlah olehmu. Nabi bila turun ayat ni, rambut Nabi hitam jadi putih. Berubah rambut Nabi. Sahabat tanya, mengapa ya Rasulullah?
Dia kata istiqamah itu satu amalan yang paling berat sekali. Terasa tak sanggup aku nak mikul amalan istiqamah. Siapa? Rambut Nabi tu berubah. Nah, nak kabur amalan istiqamah. Maksud istiqamah tu mula sama. Lazim. Sama. Terima aurat, terima zikir, terima wirid tu habis Tok Guru pergi cari. Hampa boleh dengan Tok Guru ni. Di pondok mana, Bukit Panah mana, tak tahulah. Di Patang tu. Amalan tu memang hebat sungguh. Terima. Baca, 3 hari je. Buat lepas tu kena. Diterima tarikat tu. Dengan Tok Guru mana, tak tahulah. Seh mana, tak tahu. Terima. Ha pun dah mula tu kat ha. Oh, ingat ni. Inallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang puan tengok padang lah. Ha, tu kuat akan lah. Tok lelaki aku ni main mengatik sahaja. Jom. Lepas tu bunyi jarang-jarang sekali. Lama-lama dok. Sebab nak kabur istiqamah pagi. Nah, Nabi sebut ada satu hadis. Dia kata al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah tu terlebih baik daripada 1,000 keramah. 1,000 khamat. Karamah tu keramah. Nah, beramallah satu amalan yang sedikit, kata Sayyidina Ali, tapi istiqamah sikit je. Nah, baca 3 kul. Tak kala nak tidur, 1 ayat kursi. Sikit je. Tapi sama-sama dia baca. Amalan yang kita buat tu, kita kena ingat dalam pelajaran kita sebut. Lama kelamaan Allah Ta'ala buat rupa benda tu. Orang puja hatu, puja iblis je lah. Nah, ada dia terima dengan maknik. Mana nak tahulah tu bidang. Terima maknik lah kata. Kalau tak mahu itu lelaki jalan jauh. Mempekah ni. Dia amal semua. Lama-lama orang nampak. Maksiyah tu. Bunyi kata di jalan rumah anak dia, kau lupa tapi ada gayang-gayang buah rumah. Sebab apa? Ada yang terima dengan maknik untuk bidang. Waktu amalan kau tak pekar. Amalan soleh ni gitu juga. Allah Ta'ala rupakan akan dia. Jadikan satu benda. Dan ia akan menjadi teman kita tak kala kita masuk dalam kubur. Pada saat kereta mesdih kita tak ada. Pajero kita tak ada. Dah, Volkswagen Tiguana Golf tak ada. Rumah besar tak ada, tanah getah tak ada, adik-beradik tak ada. Buah-buah tu duduk mari berderu-berderang duduk dengan kita, kawan dengan kita. Dia cakap khabar dengan kita. Malaikat-malaikat Allah bagi yang puak-puak azab tu berdoa mari. Eh, nak mari nak tekan kita ni, nak jejak kita ni, nak seksa kita ni. Dia duduk depan bawa perisai. Munyangan dekat dengan tuan aku ni. Dah, aku diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala aku boleh hambakmu. Jangan buat molek sikit. Siap dia warning lagi. Nak kambuh amalan-amalan itu. Yang kita amalkan di atas dunia ni daripada amal-amal yang soleh. Ha, sahabat tu kena buat bekal banyak lah weh. Dah, pasal dah lama nak bersapi dah ni nak pergi dah. Namakan gigi tak buat bekal langsung padah kita. Eh? Apa ada nunggu lapor, dahaga. Orang lain juga nasi-nasi lemak. Nasi-nasi buku. Eh? Dah, butih-butih goreng dan sebagainya lagi. Kita dah buat satu set. Malang semua nasib kita. Jadi itu tuan-tuan sekalian,
sebagai satu peringatan lah bagi kita semua. Kenapa kita ni tak lama dah janggut dah banyak putih, kulit kendor, mata kelabu dah, telinga pun orang panggil tak gari dah, gigi ada dah cabut, gang tu habis dah kan, ada ngongek-ngongek, cuba jamuh gigi tu ngongek-ngongek. Zaman muda ketuk sedap. Zaman muda kan ketuk. Oh lawah oleh. Mula oleh. Bom. Sebab apa dia punya stok kok dia apa semua kemah belaka. Cuba tengok hak tua. Ketuk kan eh. Ada panjang sebelah bau. Trek, tek, 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 tek. Bunyi hujung. Sebab apa? Panggil filter dia tak kemah dah. Dah nak-nak skru-skru stokok dia longgar habis dah. Berek je ketuk. Buat cucu-cucu pun tak suka. Ketuk je ketuk lah. Bapak. Nak matilah tu. Dah lama dah. Jambang muda berok sedap. Cita abegok sudah. Masuk jambang kedegung bunyi tu seruk kerup. Macam senjoh puluh cepedok tu ada. Ayo tengok cepedok masuk, cepedok masuk doa tu kan. Tak yok kok yok. Pegang tak kacuh terik, pong, naik bulu. Tinggal lubang. Jambang muda begok sudah. Nanti kau begok Allah. Ayamu kau kalau begok lama dah masuk jambang. Dah mok dia belebek. Dah kalau dah boleh 45 minit sejam tak tubik ayamu tu. Dah kau menerang tu satu hadap. Lepas tu tak kimu tu ayamu ada buasi. Buasi. Begok, 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 begok. Acu nak bangun pasti ada lagi. Allah baik pula basuh 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 gabih dah acu nak bangun berah tu baik pula. Pada main hatu je. Sebab apa? Tualah tu. Nak mati. Kita dah perasan ke sebuah sedap hangat lagi. Dia puasa jauh hangat lagi. Waktu malam sungguh mengaji berdengar tamu abah padang adalah gitu. Sabit hebat eh kalau orang muda boleh mari. Orang muda boleh mari tempat-tempat gini saya respect akak sangat. Orang-orang muda boleh melakukan amal ibadat ni orang paling hebat. Sebab apa? Dia gunakan masa hak yang paling cemerlang dalam hidup dia. Di antara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang akan dapat perlindungan aras di hari kiamat nanti. Dia kata seorang muda yang senantiasa hidupnya beramal ibadah. Dan lagi dia sebut warajulu qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya sentiasa bergantung di masjid. Nabi sebut tujuh sifat manusia yang boleh dibawa duduk di bawah naung aras pada hari kiamat nanti. Hebat tu Rasulullah. Nah, jadi kita ni walaupun komang atas dunia, orang tak pandang, orang pandang sebelah mata pun, tapi biar kita hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita nak cari. Allahu Akbar. Kita sambung kita dah. Qala al-muallif rahimahullah. Kata Hammad, kata Abu Hammad yang menggali kubur. Dia ni orang yang menggali kubur. Dan ada ia, adalah ia faqih lagi warak. Dia orang ahli fiqh. Ilmu fiqh dia tinggi. Dah. Dan bersifatlah pula dia dengan warak. Dia kata masuk aku pada hari Jumaat akan tempat perkuburan pada tengah hari.
tengah hari-hari jemaah, tengah hari tu aku pergi di satu perkuburan. Maka tiada aku lalu dengan satu kubur, melainkan aku dengar daripadanya membaca Quran. Arima. Ni kelebihan kehebatan orang-orang yang baca Quran. Siapa dalam kubur, dia duk buat lagu dia. Pasal masa baca Quran ni, kita kata macam kita kata orang madah lah. Orang berkata-kata dengan satu kalam yang indah, satu bahasa yang paling anjebah, yang paling-paling ajib, paling-paling pelik. Itu dia bahasa Al-Quran. Nah, betul Quran. Ni duk apa benda tu? Ha, kalau lawa radio tu sebut sombong. Watiman watiman lando. Apa benda hal? Bawa menyanyi. Watiman watiman lando. Lando lah dek nando. Kenapa kau? Dapat buat lagu ulang-ulang dalam radio. Watimang watimang landau. Lah ilah bodoh ni. Nak kata boleh faham apa benda, maksud apa, peribahasa apa, tak gitu tahu. Nah, kalau ada Kelantan joget mak bolong. Joget mak bolong, tupak dalam bokor. Kenapa? Kita kan boleh baca. Tabat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu manu wa ma kasab. Tadi tau? Satu-satu huruf, satu kepala. Saya sulana rada talahabin wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dok basah-basah boleh pahala. Nah, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak basa-basa boleh pahli. Joget mak bolong nak tahu. Oh, Allah sesak sungguh manusia tak muka dunia. Reka lagu, cipta lagu, siapa bui anugerah lagu. Kau mati-mati dah nu bakik bokor balik. Allah yarham Ar-Azmi kerana telah memberi sumbangan yang besar terhadap kesenian tanah air. Seni ngetan apa? Dah. Allah yarham boleh. Jasni. Oh, hok tahun 50-an waktu big. Supasa nak mampu bunyi. Dah, waktu big. Siki habuk tak ada pedok. Eh? Dia panggil apa benda tu? Evergreen dia benda. Eh? Evergreen. Oh. Sini dalam lagu. Ada waktu bi habillah seluma dok seluma apa subuh begitu bin la ilaha illallah. Tugak kocok dalam kubur tu nak kabur. Eh? Boleh membaca ayat dah di batas pandang. Eh? Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, barang tu semua masuk dalam arti kata wanak tubuma. Kok yang kami tulis. Qaddamu. Qaddamu tu dengan makna mu mati,
Hormat masa merujuk mula. Dah. Kalau ngaji nahu tahulah. Wa tu panggil harap atau. Dah. Wa la ketubu ma qaddamu. Wa asarahum. Wa tu harap atau pula sekali lagi. Ai wa la ketubu, ai wa la ketubu. Asarahum. Dan kami tulis juga apa benda hormat tinggal. Mu mati dah. Dah. Dah mu mati dah. Tapi benda tu ada lagi. Apa benda? Asarahum, yakni kesan-kesan. Bekah-bekah apa benda hok mu tinggal. Dah. Ke dia tinggal? Seribu bulan di awal. Ini tinggal benda-benda gitu kak. Warna ketumbuh lah. Tuan-tuan tulis sama-sama. Ulama tafsir kata walaupun 1,000 tahun, jikalau benda tu masih diulang-ulang, diamal-amalkan oleh orang-orang yang atas dunia ni, kesan daripada peninggalan kamu itu ahsainahu, kami akan hitung semua. Fi imami mubin, di hadapan satu surat tang yang paling nyata. Dah. Kadang-kadang saya baca ayat tu dalam tafsir surah Yasin, dia menyebut, dia membandingkan seorang raja. Dalam tafsir tu kabar yang memerintah, yang melaksanakan satu hukuman yang bertentangan dengan hukum syarak. Contohnya hukum bunuh terhadap orang yang bunuh dengan makna dipenggal lehernya. Maka pemimpin tadi menggunakan, mengamalkan satu hukuman bunuh juga, tapi tidak cara, dengan cara potong tekau. Cara dia gantung, contohnya. Cara dia pakai kursi elektrik. Maka selama mana raja tadi yang mengubah undang-undang tu, dan dia telah mati dan diberamalkan oleh orang yang hidup, maka selama itulah dosa tu dan tulisan Allah SWT itu akan ditulis walaupun sampai hari kiamat. Ha. Dah. Dalam ni lagu mana le ni? Hal ni, hal ni. Orang tanya 2-3 hari lepas, nama apa benda? Ustaz Abdul Halim apa lang radio tu. Macam mana ustaz? Hukum mengenai qazah, mengenai liwat dan berzina, apa yang tidak dilaksanakan? Macam manalah keadaannya? Ustaz Abdul Halim tu jawab, orang mana tak tahulah radio Terengganu. Ada kata hukum tu semua telah ada dalam Quran. Dah habis dah tu. La ilaha illallah, padang dah. Mu ambil elang petang tu tu dengan mu nak susup ilmu Tuhan tu padang ke dah. Saya tak kata ke dia. Tapi lah hadis sebut. Nah, man katama syai'an minal ilma. Siapa-siapa susup satu daripada ilmu. Aljamahullahu bilijamin minan nar. Akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan kekang daripada api neraka. Nah, kamu duduklah radio, ayat biatulah. Boleh orang ramai tahu. Nah, kalau radio Terengganu, biar seluruh Terengganu tahu. Takut ke apa benda tak tahu? Hah? Dia berasa boleh hidup 1,000 tahun lagi. Nah, dapat ke makan gaji ada 1,500 tu. Saya tak kata dia masuk neraka, tuan-tuan sekalian, minta maaf, minta apa. Saya kabur hadis. Siapa-siapa susup satu ilmu. Dan tuan kata aku nak menyendah dia, mulut dia daripada api neraka tu. Dan kalau mulut sendah dengan api neraka tu, orang duduk mana? Ketua orang duduk Pulau Gading. Aku duduk Bukit Depu. Tuan duduklah neraka jugalah, jawab dia. Bangga orang lain, bangga lagi. Susuk ilmu Tuhan, tak mau kabur benda sebenar. Allahu Akbar. Minta maaf, ada tempat Tuhan buat cadangan yang paling hebat sekali kepada orang lain.
Ibnu Ruslam dia faham daripada sa'i-sa'i, faham daripada hadis-hadis, dia buat satu sa'i. Fa'alimum bi'almihi la ya'malan mu'adzabun qablan ubdadul wasal. Maka bermula orang alim, dengan ilmu dia, dia tidak beramal, mu'adzabun, akan diazab, akan dia di dalam neraka Allah. Qablan ubdadul wasal, sebelum daripada kapi menyembah bahli. Orang kapi yang semua berhala tu kejut tangan. Weh, kata mu ada dah. Mu bagi bila? Aku gamak ke aku masuk dulu. Rupanya, eh, aku lama ngadah dah, dia kata. Duduk dalam ni. Orang alih lah ni. Dia duduk dalam neraka dulu. Orang kapi semua berhala duduk sampai lagi. Dah. Kau set-set cerah lanjut dulu duduk sampai lagi. Tempoh dia ada dah weh, mu. Kau dulu tidak mu hebat kan dalam muka dunia dulu? Ya. Yeah. Pakai apa? Sahibu samah eh. Sahibu samah eh. Rupanya dia tunggu, dia tunggu kape. Oh, kape dah masuk lagi. Dia masuk dah. Hebat dah hebat orang ni. Ini amat gitu. Ketua kursi ni barang-barang ni. Eh? Harang sokong mati paham. Bahaya itu. La ilaha illallah, bahaya. Tu cari ceramah rata-rata. Ada dekat kok berang ni baru malam baru ni jalan mana tu? La ilaha illallah. Ini aku nak petik petikan dia. Kata-kata dia. Dia kata tuan-tuan, kamu nak oi. Kalaulah Nabi Muhammad turun mari lah ni di Kelantan ni, dia kata Nabi Muhammad kejut kah, tengok dia tu. Nabi Muhammad mari baca, tengok ada tak aku. Lepas tu Nabi Muhammad jalan lagi ke sepak, dia kata sembah Nabi. Nabi Muhammad sembah sugung. Kenapa? Sepak beralur ditupak tengah tidur, dia kata. Kalau Nabi Muhammad turun di Kelantan ini cari habis orang apa yang bunuh. Tu nak kabari. Petikan-petikan dia. Waktu bik fatwa, haram undi pas. Haram undi parti Islam se-Malaysia. Lepas tu, hak wajibnya undi pun apa? Dah haram kan dia ada lawan wajib. Undi tak tahu? Oksu lagi yang? Eh, BN boleh juga. BN BEND N boleh juga. Dia buat molek dah, dia cari tahun, cari tahun 2013. 2013 tu 2020 lah apa? Malaysia Barat, Malaysia Timur. 2 0. 13 negeri out. Lah, mengaji bak nombor. Dah tu. Ada tu. Dia kata nombor ni memang dah kok. Berapa? Sabah Sarawak, Malaysia Barat. 2 negeri. 0 tu. Out. 13 negeri termasuk Sabah Sarawak habis. 2013. Oh, nombor khamak tengok mulai. Jangan kabur kau orang cerit nombor lah muka susah. Oh, bahaya nombor tu. Kalau di waktu tahun lepas mungkin tak jadi. Dah halau, tapi tahun ni insya-Allah. Allah. 2013. Alamat yang tanda nombor yang begitu malang bagi Barisan Nasional. Lain, sungguh kembang. Tengok nak cakap. Bar 2013. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Kat mana kita? Ha, tu jumpa dah. Didengar olehnya orang yang baca Quran. Qala al-muallif rahimahullahu taala.
Sudah. Eh? Sudah. Oh, saya kena bertiawai. Bak malam ni ada ceramah ni. Kampung Haji Barang sendiri. Ha, jadi. Penceramahnya saya. Itu setting awal sikit. Qala al-mu'allif rahimahullah taala diriwayat daripada Anas anak Malik tatkala mati Al-A'la bin Al-Hadrami, dan insyaallah kita berhenti setakat ni lah untuk malam ni lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala.